bila saya baca je buku dia, memang sangat-sangat menarik. Assalamualaikum. Selamat datang ke Buribu Syafi, yang mana kita akan berkongsikan berkenaan dengan buku-buku yang telah saya baca sebelum ini. InsyaAllah, sama-sama kita dapat manfaatnya. So, buku kali ini yang saya nak kongsikan adalah ini dia. Buku Haura oleh Ramli Awang Murshid di bawah terbitan Karangcraft Buku Prima. Okey, buku ini adalah buku bergenre novel yang mempunyai beberapa elemen berkenaan dengan cinta, romantik dan adalah sikit-sikit pasal jenayah, konflik dan perisikan dan politik. Ha, macam mana saya tahu? Dekat belakangnya dia ada tulis. Okey, kadang-kadang nampak belakangnya tulis. Ah, buku Prima ni kebiasaannya ada benda-benda macam nilah. So, kalau korang nak cari buku-buku yang mungkin ada certain-certain elemen yang korang nak, yang perlu dilebihkan dalam buku tersebut, korang boleh check kat belakang ni dan insyaAllah menepatilah cerita rasa korang. Okey, dan untuk buku Ramli Awang Murshid yang kali ni, yang Haura ni, dia lebih kepada cinta instead of thriller. Okey, kenapa saya beli buku Haura ni? Tahu? Sebab penulis itu sendiri, Ramli Awang Murshid. Kalau buku Ramli Awang Murshid ni dia keluar je dan masa tu saya ada duit, masa tu insyaAllah saya akan belilah. Saya tak kisah apa buku pasal apa. Betul lah tu. Betul. Sebab setakat yang saya baca, bila saya baca je buku dia, memang sangat-sangat menarik. Oh my god. Wow. Bila kita sebut pasal Ramli Awang Murshid, kita nak sebut pasal the main flow ataupun sinopsis cerita. Susah bai. Sebab dia suka buat banyak karakter dengan banyak situasi ataupun banyak latar tempat, latar cerita yang nampak macam tak ada kena-mengena, tetapi bila korang dah makin lama makin banyak, makin dah sampai ke penghujungnya, korang akan nampak macam selari tu. Dan korang akan nampak dalam satu titik yang akan bersama nanti. Ha, so buku penulisan Ramli Awang Murshid, signature dia memang begitu. Kebiasaannya lah. Ha, dia akan banyak sangat plot, banyak sangat cerita, banyak sangat scene, banyak sangat karakter, dan dia ada cerita masing-masing dan isu masing-masing dan ada tarikan masing-masing. Tetapi bila korang dah baca sampai hujung-hujung nanti, korang akan nampak dia akan pergi macam ni. Ha, watak utama yang diketengahkan dalam buku ni adalah seorang gadis Australia yang bernama Jessica. Dia adalah seorang pegawai polis di sana yang ditugaskan untuk menyiasat seorang lelaki yang bernama Adam yang disyaki terlibat di dalam serangan ke atas umat Islam di dua masjid di bandar Christchurch. Kalau korang ingat, ada satu tragedi di Australia, di Christchurch, di masjid Christchurch, yang mana ada seorang mamat ni, dia ni buat live, bawa senjata api masuk ke pekarangan masjid dan membunuh secara live. Benda tu berlaku, okey. Dan tragedi itu diselitkan dalam buku Haura ini, okey. Itu adalah satu elemen yang sangat menarik lah bagi buku ini. Sebab apa? Kalau korang menulis, okey, korang nak dapatkan penulisan itu adalah hidup. Bagi saya lah, saya rasa perlu ada sifat yang hidup ataupun situasi yang hidup juga. Kemudian disebabkan Jessica ni ditugaskan untuk menyiasat Adam, dia pun macam perlu spy lah, spy ikori Adam ni ke mana sahaja dia pergi supaya dia tahulah informasi-informasi berkenaan Adam. Kemudian setelah sekian lama dia mengikori Adam, dia macam jatuh cinta pula kepada Adam. Ha. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi kepada Jessica, kenapa dia ditugaskan untuk mengikori Adam dan kenapa Adam ni macam terlibat dengan serangan di bandar ataupun di masjid Kristian tersebut, korang kena baca buku Haura oleh Ramli Awang Murshid. Okay, apa yang menarik tentang buku ni? Saya pernah join beberapa bengkel penulisan sebelum ni dan antara teknik yang diterapkan dalam buku Haura ni adalah antaranya macam teknik hook. Saya tak pastilah betul ke tak dia punya istilah tu, tapi dia macam tu lah dia punya macam tu lah dia kan. Okay. Teknik hook ni macam mana? Dia macam contoh kita tulis
satu scene di dalam bab 3, okey. Dan bila kita nak sambung ke bab 4, kita tak sambung daripada pengakhiran cerita bab 3 tadi. Bab 4 itu kita akan ceritakan benda lain terus. Tak ada kena-kena langsung dengan bab 3. Ha, dan bila kita nak sambung penceritaan bab 3 tadi, kita akan sambung pada bab yang ke 7 contohnya. Ha, so dia macam dia akan tarik bab 7 punya cerita, dia akan tarik bab 3. Okey? Ha. Sebab apa dia pakai teknik macam tu? Bagi saya, apa yang saya perasan bila saya baca teknik yang macam tu, kita akan mudah untuk mengingati situasi-situasi ataupun cerita di dalam tu. Kita tak nampak in one flow, kita akan nampak in many flow, banyak sangat flow, okey. Dan bila disebabkan buku ni banyak sangat konflik, banyak sangat karakter, korang tak boleh buat in one flow. Bila korang buat one flow, dia akan rasa macam boring lah, boring, okey. Dan kita akan mudah lupa sebab kita dah okey, benda ni dah settle, benda ni dah settle, benda ni settle. Tapi bila dia buat teknik hook, kita rasa macam benda ni tak settle lagi, dah datang lagi baru. Lepas tu hujung-hujung tu baru dia akan tarik balik masalah tadi. Ha. So dia akan mudah untuk merangkumi the whole story lah. Ha, okey. So teknik hook ni sangat berkesan ataupun sangat baguslah untuk menarik pembaca untuk setia membaca ataupun meneruskan pembacaan dia, okey. Dan teknik hook ni takkan berjaya kalau plot cerita dia tak menarik lah. Kalau orang sukakan buku-buku novel mempunyai elemen cinta, elemen romantik tetapi tidak klise, korang boleh baca buku Haura oleh Ramli Awang Murshid, okey. So rating saya saya nak clarify kat sini . Kalau saya sebut pasal rating kepada buku yang saya tengah review sekarang, itu maknanya adalah buku tu memang worth it untuk rating. Okey. Kalau buku tu saya tak letak rating, itu maksudnya saya keliru. Saya nak letak rating berapa. Okey, tapi tak semestinya buku tu tak best. Buku saya tu still best, tapi saya tak letak rating sebab saya tak tahu nak letak rating ke berapa. Tapi kalau saya sebut pasal rating untuk buku tu, saya dah tahu saya nak letak rating berapa, okey. So untuk buku Haura Ramli Awang Murshid ni, saya akan letak rating 5/5 bintang, okey. So itu sahaja daripada saya, insyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Tada. Buku romantik yang klise ni macam mana? Bagi saya, buku romantik yang klise ni dia macam ada lelaki ni, dia try hard confess menggunakan ayat-ayat manis kepada seorang perempuan yang dia suka. Lepas tu perempuan tu macam jual mahal kan, perempuan tu macam tak nak lah cik, saya lebih suka lelaki yang lebih berwatakan lebih baik macam dia, macam tu lebih kurang macam tu lah kan. Tapi lepas dah lama dia sebabkan lelaki tu try hard sangat kan, banyak bagi effort dan sebagainya, perempuan tu macam nampak lah dia punya effort dan sebagainya kan, perempuan tu macam jatuh hati pula lelaki tu, dan akhirnya mereka pun disatukan. Gitu.